penyakit denggi. Istilah denggi mulai digunakan dalam abad ke-19 di benua Afrika semasa terjadinya wabak penyakit yang menunjukkan ciri-ciri ruam dan sakit sendi. Istilah ini berasal dari bahasa Swahili iaitu ki denga pepo yang membawa maksud rasa kejang disebabkan kuasa syaitan. Siri penyakit bawaan vektor pada kali ini akan membawa pelajar memahami dengan lebih mendalam lagi tentang penyakit denggi dan cara pencegahannya. Demam denggi disebarkan dari seorang ke seorang manusia yang lain melalui gigitan nyamuk. Oleh itu, nyamuk dianggap sebagai vektor atau pembawa penyakit demam denggi. Hanya nyamuk betina dewasa sahaja yang menggigit dan menghisap darah. Jika nyamuk betina tidak diganggu dalam proses menggigit dan menghisap darah, ia akan menghisap darah memenuhi abdomennya dan tidak akan menggigit lagi sehinggalah ia mula bertelur. Gigitan nyamuk akan menyebabkan rasa gatal dan pembengkakan halus di kulit. Demam denggi adalah disebabkan oleh jenis virus dari genus flavivirus. Flavivirus dipindahkan dari seorang yang menghidap penyakit demam denggi kepada individu yang sihat oleh nyamuk Aedes betina. Di Malaysia terdapat dua jenis Aedes yang boleh menyebarkan demam denggi iaitu Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Nyamuk Aedes mudah dikenali kerana badannya yang berwarna hitam dengan belang-belang putih perak di kaki. Dua spesies nyamuk Aedes yang terlibat ialah Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Aedes albopictus mudah dikenali kerana ia mempunyai hanya satu garisan putih perak di sepanjang pertengahan toreksnya. Aedes aegypti pula mempunyai garis berwarna putih perak yang berbentuk kecapi di bahagian toreksnya. Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur merupakan tempat yang sesuai untuk melihat dengan lebih dekat pelbagai spesies nyamuk dan penyelidikan yang dijalankan berkaitan nyamuk Aedes sebagai penyebab penyakit demam denggi. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Nama saya Umar Izzah bin Abbas. Uh-huh. Selamat datang ke IMR dan bahagian kaji serangga perubatan. Ya, terima kasih. Ya. Dan boleh ceritakan apa ada kat sini ni? Yang ada di dalam sini adalah nyamuk. Nyamuk yang mana nyamuk yang kita biarkan untuk membuat kajian. Uh-huh. Yang ni nyamuk Aedes aegypti. Lebih kurang umurnya seminggu atau seminggu lebih lah. Uh-huh. Kalau nak jelas lagi, yang ini pun sama jugalah. Yang ini pun sama juga. Tapi Aedes aegypti juga. Yang ini dah makan sebulan. Dah tak boleh buat kerja lagi ya. Uh-huh. Okey. Kalau nak jelaskan lagi, inilah nyamuk Aedes aegypti. Uh-huh. Ya. Yang mana umurnya tadi dalam 7 hari. Uh-huh. Nyamuk dewasanya. Dan nunggu untuk kita bagi makan darah untuk membiarkan so, seterusnya lah. Kalau nak bagi makan darah, ada orang ulur tangan. Tak perlu kita ulur tangan. Bila kita kalau kita nak bagi dia makan darah, kita gunakan tikus tu kita masukkan ke dalam ni dan nyamuk-nyamuk ni akan hisap darah ni. Mm-hmm. Cukup pada hari yang kedua, hari semalaman di dalam. Mm-hmm. Dan hari yang semalaman kita keluarkan pagi esoknya tu hari cukup hari yang kedua. Mm-hmm. Atau ketiga kita masukkan filter paper untuk apa edling untuk punya apa untuk dunia bertelur lah. Wow. Setkan untuk telur dia. Nyamuk betina memerlukan darah sebelum ia dapat menghasilkan telur. Sekiranya tidak dapat menghisap darah, nyamuk betina tidak boleh menghasilkan telur yang hidup. Kenapa darah diperlukan sebelum nyamuk betina dapat bertelur masih menjadi suatu misteri dan para saintis masih mengkaji hubungan antara kedua-duanya.
punya. Ah, ini jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti ya. Yang mana dia jentik Aedes nyamuk Aedes aegypti? Hmm. Yang ni stage 1 ke 2. Stage 1 ke 2 ni belum boleh buat kajian lagi lah. Tapi tempat kecil. Dan yang ni 2 ke 3. Mana yang kedua ketiga ni kebanyakan dia orang buat test yang ni lah. Ya, yeah, buat insecticide test ke dan sebagainya lah. Yang ni install 3 ke 4. 3 ke 4 ni akan menjadi pipa. Ini dia makan. Makanan kenapa dia ni yang kita bagi adalah hati. Hati tak kira hati lembu ke hati kebau ke yang telah kita setengah masakkan. Kita masukkan ke dalam potong kecil-kecil, masukkan ke dalam ni. Kalau kita nak bagi yang raw, yang fresh ni tu, takut nanti potong air ni akan busuk dan dia jentik ni akan mati. Oh, ya. Okay. Dia akan mati. Dan apabila jentik ni jadi pipa, masuk hari yang keempat, ya, dia akan jadi pipa. Ini pipa kita collect, letakkan dalam mangkuk. Jadi ini tengah tunggu masa jadi pipa sahaja. Ini tunggu masa jadi pipa. Yang ni dah jadi pipa. Jadi pipa ni akan kita masukkan dalam sangkar. Dia dan, tak makan macam. Jadi pipa ni tidak makan lagi. Mana yang dah jadi pipa dia tidak akan makan apa-apa lagi dah. Dia hanya untuk menjadi dewasa. Biasanya, nyamuk Aedes bertelur pada siang hari dan telurnya diletakkan di tepi bekas yang lembap atau di atas permukaan air. Setiap kali bertelur, ia akan menghasilkan antara 60 hingga 90 butir telur. Antara 24 jam hingga 72 jam, telur mula menetaskan jejentik nyamuk. Jejentik memerlukan masa antara 6 hingga 8 hari untuk berkembang dan menjadi pupa. Pupa tidak memerlukan makanan, tetapi berkebolehan untuk bergerak bagi mengelakkan diri dari pemangsa. Selepas 2 hari, pupa akan mengalami transformasi menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan berehat beberapa minit di atas permukaan air dan kemudian terbang mencari makanan. Hujan biasanya akan menyebabkan air bertakung, terutamanya pada bekas buatan manusia seperti tin, botol dan juga bekas-bekas buangan. Selain itu, air juga boleh bertakung pada lubang seperti pokok, batu dan juga lopak. Selepas hujan, air yang bertakung ini akan menjadi habitat yang amat sesuai untuk nyamuk Aedes bertelur. Aedes albopictus dan Aedes aegypti biasanya berkembang biak dalam bekas buatan manusia atau bekas alamiah. Nyamuk Aedes suka membiak dalam air bersih yang bertakung di celah daun pandan. Begitu juga dengan lubang pada pokok. Air hujan yang terperangkap di lubang pokok yang gelap dan terlindung ini amat sesuai untuk pembiakan Aedes. Kolam kecil di kawasan rumah yang dipenuhi dengan bahan organik di dasarnya merupakan habitat yang amat sesuai bagi jejentik Aedes. Bekas buatan manusia yang dibuang dan terdedah kepada hujan seperti tin kosong dan sebagainya juga akan menjadi tempat pembiakan Aedes. Habitat untuk jentik-jentik Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes aegypti dia lebih banyak banyak dapat di kawasan bandar-bandar, tetapi Aedes albopictus terdapat di bandar dan di luar bandar, maknanya dia di kampung lah.
Dan tempat-tempat pembiakannya adalah di apa bekas-bekas yang dibuang oleh manusia seperti plastik minuman, air, tayar, bekas-bekas polistirin dan sebarang bekas yang boleh menjadi takungan kepada air boleh membiak Aedes aegypti dan Aedes albopictus. So Aedes aegypti dia banyak terdapat di kawasan bandar yang di tempat-tempat yang terlindung, maknanya di kawasan perumahan. Tetapi Aedes albopictus terdapat di kawasan tin-tin buangan sampah ataupun di tayar-tayar ini di kawasan yang lebih terbuka lah kalau kita nak banding dari segi habitat. Dan di kawasan perkampungan atau di kawasan kita panggil estate-estate, Aedes albopictus banyak terdapat di kawasan kelapa di mana buah-buah kelapa yang boleh menakung air, di kawasan koko, di mana keratan buah koko itu pun boleh menakung air, dan di kawasan pokok getah di mana mangkuk-mangkuk getah yang di kawasan pokok getah yang tidak digunakan boleh menakung air dan boleh membuatkan Aedes albo membiak. Itu di kawasan luar bandar lah. Tetapi kalau kawasan di bandar, pembiakannya adalah sama seperti Aedes aegypti. Terdapat dua jenis demam denggi yang utama, iaitu demam denggi klasikal dan demam denggi berdarah. Pada bayi dan kanak-kanak, ciri utama adalah berupa ruam yang disertai oleh demam. Pada orang dewasa pula, tanda-tanda awalnya ialah sakit kepala disertai oleh sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, pendarahan pada gusi dan ruam yang timbul di seluruh anggota tubuh. Juga banyak semak belukar, kemungkinan di sanalah banyak sarang nyamuk. Ya. Mula-mula saya terkena demam ini. Pada hari Isnin pagi saya sudah merasakan sedikit panas badan, sehingga saya pergi ke klinik. Kemudian malam harinya baru betul-betul terasa panas badannya. Badan panas betul dari seluruh badan ini. Kepala ada rasa sakit, pening, kemudian mata bagian dalam ini juga ada rasa sakit. Kemudian semua sendi-sendi badan rasa sakit, juga perut bagian atas ini ada rasa sakit juga, sehingga waktu bernapas gitu rasanya sesak. Kemudian juga urat-urat kaki sini sangat lemas, juga sakit. Nah, pada waktu makan, sehingga kehilangan selera makan. Sehingga makan sikit atau minum aja muntah-muntah. Kemudian pada kalau malam hari saya merasakan sejuk, tanah sejuk sangat sehingga sangat menggigil gitu. Saking sejuknya sehingga semua sendi-sendi merasakan sakit. Ciri klinikal demam denggi klasikal ialah demam yang muncul dengan tiba-tiba, sakit di bahagian kepala, sakit di belakang mata, serta sakit pada otot dan sendi. Gejala ini diikuti pula oleh ruam yang timbul di seluruh anggota tubuh. Pendarahan juga akan berlaku pada gusi, hidung, saluran gastrointestin dan kencing berdarah. Kadar kematian bagi demam denggi klasikal amat rendah sekali. Namun, untuk sembuh sepenuhnya akan mengambil masa beberapa minggu. Demam denggi berdarah adalah jenis demam denggi yang amat berbahaya dan boleh menyebabkan kematian. Demam denggi berdarah mempunyai empat ciri klinikal yang utama, iaitu demam dengan suhu badan yang sangat panas, pendarahan di bawah kulit, pembesaran hati, dan kegagalan sistem peredaran darah. Demam denggi berdarah adalah jenis demam denggi yang sangat berbahaya dan boleh membawa maut. Jika wabak denggi terjadi dengan tiba-tiba, langkah-langkah perlu diambil segera bagi menghentikan kitaran virus.
Cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membasmi semua nyamuk Aedes. Ini termasuklah memusnahkan tempat pembiakan jejentik dan nyamuk dewasa. Hello. Selamat pagi, kesihatan. Kita nak periksa air sebab denggi. Tolong, boleh tolong. Beleleh semua. Tolong ikut mic. Sistem pengawasan yang efektif sangat penting untuk penyakit seperti demam denggi yang sering menyebabkan epidemik. Apabila melakukan tinjauan untuk mengetahui adanya jejentik Aedes, semua rumah perlu diperiksa. Membiak nyamuk Aedes adalah satu kesalahan di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dan boleh didenda oleh pegawai kesihatan yang melakukan pemeriksaan. Bekas yang menakung air di dalam rumah hendaklah dimasukkan minyak ataupun bahan kimia abate bagi menghalang pembiakan jejentik nyamuk. Abate merupakan ejen yang berkesan untuk membunuh jejentik nyamuk dan memiliki toksisiti yang rendah terhadap manusia dan haiwan domestik. Sampel jejentik nyamuk yang diperolehi di sekitar kawasan perumahan akan dibawa ke makmal untuk dikenalpasti spesies nyamuk dan anggaran paras kepadatan populasi nyamuk Aedes. Langkah seterusnya ialah menjalankan pengawalan dan pembasmian nyamuk Aedes melalui semburan bahan kimia. Untuk membunuh jejentik nyamuk, longkang dan tempat air bertakung mestilah disembur dengan bahan kimia. Untuk membunuh nyamuk dewasa pula, semburan jenis kabus akan dilakukan. Racun serangga yang biasanya digunakan untuk semburan ialah sumition, malathion atau fenitrotion. Sebelum semburan kabus dijalankan, setiap penghuni rumah diminta menutup makanan dan menyimpan pakaian di dalam almari bertutup. Hello. Hey, Karen, Karen. Kau semua nak pergi mana? Kalau anda sakit, saya sahur jam sakit, anda boleh mana? Ini semua keluar, ya? Okey. Oh, semua keluar? Ah, semua keluar. Makan. Sekarang semua keluar? Ah, kita semua dalam rumah. Makanlah. Makan semua tutup, semua keluar. Okey, terima kasih. Semburan racun serangga melalui semburan kabus dijalankan pada waktu pagi, antara jam 6.30 pagi hingga 7.30 pagi. Dan pada waktu petang, antara jam 6.30 petang hingga 7.30 malam.
Penggunaan racun serangga terhadap ruang yang luas di luar kawasan rumah boleh dilakukan melalui kaedah ULV. Racun serangga disembur dengan menggunakan kendaraan. Semburan ULV biasanya dilakukan pada waktu senja, semasa terdapat banyak nyamuk Aedes dewasa di sekitar kawasan luar rumah. Pencegahan adalah amat penting bagi menghapuskan demam denggi. Bersihkan kawasan rumah dari semak dan sampah sarap, termasuk bekas yang boleh menakung air. Buangkan ke dalam tong sampah bertutup supaya bekas-bekas buangan tidak terdedah kepada air hujan. Ingatlah, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Sehingga kini, tiada ubat khusus yang boleh merawat penyakit denggi. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan adalah amat penting sebelum ianya menjadi wabak yang boleh membawa maut. Semoga melalui siri penyakit bawaan vektor pada kali ini, para pelajar telah memahami sepenuhnya tentang penyakit demam denggi dan kaedah pencegahannya. Dengan itu, sekian untuk kali ini. Selamat belajar.